wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. Hi guys, selamat datang di Uni Channel. Aku kemarin itu pesen apa jenenge? Itu loh, kerupuk neng toko Indonesia. Di sini kalau nggak pesen online itu nggak eneng cah, nggak ada cah. Makanya aku pesen pengen makan kerupuk, aku pesen online. Iki cuacanya hari ini begitu gelap karena ini sudah jam 9 tapi begitu gelap, makanya aku nyalakan lampu-lampu ini biar padang, biar terang. Karena di itu lagi hujan dan musim dingin. Di sini kalau musim dingin itu cuacanya gelap dan pokoknya gelap, nggak ada serengenge. Nggak pernah ada serengenge kalau musim dingin. Nah, nih. Aku pesen apa aja? Nih, satu bungkus ini. Ya. Nah. Aku mau buka. Unboxing kerupuk dari online store. Unboxing kerupuk dari online. Ini isinya kecah. Lucu ya. Ki delok ki. Kerupuk ngene iki lho, kerupuk Indonesia iki. Iki 250 gram. 250 gram nih kita gitu. Kok ini kita coba tak tutup nih sih, tak golek kilo dua. Nah, kerupuk kayak gini, kerupuk iki, terus ini berapa ya, satu dua. Ini wis bolong ya. Wis bolong-bolong kak. Bungkusnya tiga ya, ini tiga. Terus kok kayak gini. Dua, ini 250 gram ini. Ini berarti setengah kilo ini. Dua ini setengah kilo. Ini satu kilo setengah. Terus kerupuk yang ini 250 gram ini juga setengah kilo. Nah, terus regane kita delok bersama-sama. Onlinean dari toko Indonesia, tapi ini malek ya ini kamerane. Toko Indonesia totalnya kabeh kinge totalnya ya sama pengirimannya 6 euro totalnya 21 euro, sekitar 250.000 uang Indo. Cuma kerupuk kayak gini, ini di sini makanya sih ini mahal semuanya. Ini kalau enggak online pesennya enggak ada ini. Itu kerupuk kayak gini. Mahal mehong harganya. Nah, setelah itu kita coba goreng dan rasanya koyo opo, oke? Mari, let's go. Oh ya, ini si para kerupuk tadi ini buatnya itu enggak neng Indonesia, buatnya neng lho, Cah. Neng Den Haag Belanda, bukan neng Indonesia ini buatnya. Tulisannya pun pakai bahasa Belanda ini. Buatnya ini di Den Haag, makanya mungkin rasanya kayak apa ya? Mungkin nggak kayak si Indonesia itu. Ayo kita goreng cah. Ini aku mau goreng nih. Tuh ternyata itu kalau digoreng ini ora melentus ke kerupuk neng Indonesia kae. Warnane pun enggak indah itu. Yang ngene iki. Cilik-cilik guyokne pokoknya. Hmm.
Kak digoreng kerupuknya kayak ngene iki. Aku mau coba goreng sing warna putih engke yo. Tak gorengi yo kaya apa. Ora iso melentung digoreng. Nah, ini buatan dari bukan asli Indonesia ya. Ini buatan dari Den Haag tadi ya, Den Haag Belanda loh. Dijual di sini. Sangat lucu kerupuknya. Gak iso kaya ning Indonesia kae loh. Kaya ngene iki kerupuknya. Nggak bisa melebar gitu loh kalau digoreng. Ya kayak gini. Aduh. Sini yang bulat. Nanti goreng gosong ya. Kayak gini cuman. Mungkin mereka itu nggak tahu bahannya yang buat koyok neng Indonesia kayak apa gitu, kurang ngerti kan yang gaya Belanda tuh, dari negara Belanda. Kerupuknya neng ini buatan dari negara Belanda aja, baru bisa makan kerupuk di sini di Jerman. Jadi warga negara, tapi di negara Belanda itu banyak orang Indo ketimbang di sini, timbang di Jerman ya. Jerman jarang orang Indonya. Belanda banyak, makanya mereka memproduksi kerupuk-kerupuk kayak gini dijual di toko-toko Indonesia itu banyak. Mungkin orang Indonesia juga yang itu yang jual kerupuk ini. Tapi kerupuknya enggak sekoyok ning Indonesia kae, iso mokar-mokar nganti goreng. Oke, kayak gini cuma oh my god. Harganya pun ini semuanya totalnya tadi sama ongkos pengirimannya 60.000 uang Indo jadinya 200.000 semuanya. Nah, kerupuknya kayak gini gini goreng. Gak iso mekar. Cantik ngono gak iso. Ini penghisap. Aku nyalakan. Karena takutnya ini kayak kebakaran uapnya ini. Kerupuknya kok ngene iki. Hasilnya. Setelah digoreng ya kaya ngene iki.
kerupuk dari Belanda ini. Nah, sekarang aku mau coba kerupuk iki goreng yang ini ya. Kerupuk sing iki yo tak gorenge kaya apa? Yo. Sip. Sip. Mulai aku cemplung nih. Kerupuk ini gak bisa mentung-mentung kayak melempem loh. Lawang tebel kok ini loh, kerupuknya tebal ini. Ini lihat teman, tebal sekali. Jadinya ora iso anu. Gak iso apa jenenge? Mekar nek digoreng. Kayak ngene iki. Gak iso mekar kerupuknya digoreng. Kerupuk gado-gado ini namanya. Nah, inilah hasil kerupuk-kerupuk tadi. Ini aku mau coba rasanya kayak apa, sama kan sambal kacang. Ini sambal kacang buatanku sendiri yo. Oke, aku coba dulu ya yang kerupuk putih ini rasanya kaya apa. Rasanya sih enak, kerupuk Indonesia. Rasanya sih mereka buatnya itu kayak apa ya? Ya, tapi masih enak kerupuk Indonesia itu loh. Enggak, mungkin enggak meripik apa piungnya ya. Enggak mantap sambil kacang. Aku coba yang ini. Tadi yang bulat ini ya. Gimana rasanya? Sama sambel. Sambal kacang. Rasanya enak juga, tapi lebih enak yang
kerupuk sing Indonesia kae. Ini aku makannya pakai tangan kanan ya. Ini kanan, ini kiri ya. Jangan kira aku makannya pakai tangan kiri karena kameranya ini yang depan ini agak terbalik. Bismillah. Enak. Wah. Ini kerupuk apa ini? Kerupuk gado-gado aku coba. Kerupuk gado-gadonya. Kalah kayak kalah buatan Indonesia lebih lebih jos. Kerupuk gado-gadonya. Kerupuk putih. Ini aku beli kerupuk ini online ini untuk tombol penyenai soalnya gak kepengen aja makan kerupuk. Di Jerman gak ada yang ada di toko Asia yang jualan kerupuk tapi kerupuknya habis jadinya aku beli online. Kalau di toko-toko kayak kota besar kayak Hamburg, Frankfurt itu toko-toko Indonesia banyak yang langsung beli gini. Tapi kalau di sini nggak ada yang langsung beli gitu. Mantap. Lumayan. Enak juga. Enak juga. Terus ya wes ngene video dari aku iki kerupuknya mau aku nanti buat lauk. Nanti kalau aku makan habis nanti lauknya enggak ada. Oke, terima kasih telah menonton video aku. Ojo lali di-subscribe, like dan komen. Terima kasih ya teman-teman dan kalian para subscriberku. Terima kasih banyak, semoga kalian diberi rezeki yang melimpah dan tercapai segala cita-cita yang diinginkan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Cheers.